Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan gua. Mr. Cupu. So guys, pada episode kali ini kita akan mainin lagi Rules of Survival dan tentunya ini versi mobile don. Karena ini banyak sekali kalian request tentunya. So, pada episode kali ini Mr. Cupu akan sedikit coba seru-seruan di dalam game Rules Mobile ini karena Mr. Cupu akan sedikit mencoba sesuatu yang lebih menarik yaitu memburu supply airdrop. So buat kalian yang penasaran dengan episode kali ini tentu jangan kemana-mana, saksikan konten video ini sampai selesai. Sedangkan untuk teman-teman semua yang baru berkunjung channel ini, jangan lupa klik tombol merah di bawah untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa guys, notifikasi loncengnya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan kapan Mr. Cupu live streaming dan kapan Mr. Cupu upload video terbaru tentunya. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam game. Kita akan turun di mana guys? Bebas kali ya. Oke lah, oke, bebas. So yang jelas di sini bisa cepu main menggunakan emulator Memui guys ya. Dan seperti beberapa waktu yang lalu yang Mr. Cepu keluhkan bahwa main ROS versi mobile di emulator ini susah banget kontrolnya guys, tapi is okay lah guys ya karena banyaknya request dari teman-teman semua untuk Mr. Cepu mainin lagi ROS mobile. Oke, kita mainin. Dan yang jelas kalau Mr. Cepu sudah punya device yang bagus dan juga Elgato, jelas Mr. Cepu akan main di mobile untuk gameplay ROS mobile ini guys ya. Tapi sementara ini kita main di emulator dulu guys demi menjawab keinginan kalian semua ya guys ya. Oke, kita cek dulu ada apa aja di rumah ini. Armor level 1 nice banget. Ada setiap orang kayaknya. Oh iya, ada orang. Oh my god, Nah. Ambil senjata, ada shotgun. Oke, dapat shotgun. Oke, sini kamu. Nice shot. Mau main pentung-pentungan ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Mister Cupu kalah kalau main pentung-pentungan, guys. Oke, kayaknya udah gak ada apa-apa lagi di rumah ini dan kita akan lanjut ke depan ke pom bensin situ untuk mencari weapon ataupun armor ataupun helm yang bagus gitu guys ya, karena kita baru dapat armor level 1 aja. Dan yang jelas kalau di versi emulator ini kan kontrolnya susah banget guys. Tapi kalau untuk solo mungkin Mr. Cupu masih bisa mengatasinya untuk kesulitannya ya guys ya. Karena Mr. Cupu cuma bisa berhadapan langsung itu dengan satu atau dua player saja. Jadi kalau main duo, squad, ataupun player team itu mungkin sedikit-sedikit sangat sulit ya untuk mengontrol pergerakan ketika ketemu musuh sekaligus satu squad gitu. Itu agak sulit banget guys, kontrolnya sulit banget. Tapi kalau untuk solo is okay guys, kita lihat aja ya. Kita akan seru-seruan di sini guys dan kita akan ambil rumah merah di atas itu. Kita di sini baru dapat shotgun dan juga AWM dan juga helm level 1. Yang jelas kita harus looting lagi tentunya. Dan yang jelas kita akan cari ripple ya guys ya, ripple. Oke, itu ada suara pesawat supply airdrop pertama kita. Kita akan coba kejar ataupun ambil itu supply airdrop. Oke, kita dapat AN, kita buang aja ya amonya kali ya. AN kita ambil, ammo sniper ya kita buang. Oke. Kita buang aja, tapi kalau nanti kita dapat sesuatu yang membutuhkan ammo SR, kita tahu di mana lokasi kita meletakkan ammo SR tersebut ya kan. Dan kita cek dulu di mana supply airdrop ini ya. Tadi pesawatnya udah lewat guys, tapi belum kelihatan penampakannya. Dan kita ini masih di dalam circle ataupun masih di dalam zona. Dan itu nice banget ya. Jadi kita tinggal keliling-keliling aja di dalam zona nyari player. Ataupun ya kalau dapat bonus kita dapat bot gitu kan. Oke, kita jelong-jelong dulu. Jelong. Nah itu ada mobil Obama. Kita ambil mobil Obama aja guys. Mister Cupu jelong. Oke, kita ambil mobil Obama aja kali ya. Oke lah, kita ambil mobil Obama. Jelong. Dan kita akan coba cek pom bensin yang ada di depan.
Siapa tahu kita dapat tambahan ammo ripple dan juga mungkin scope gitu ya yang agak bagus karena ini scope-nya. Oh, nice banget dapat scope kali 4. Baru dibilangin, guys. Nice banget, nice banget. Kita dapat medkit. Oke. Kita cek, kita cek. Nah, dapat minuman berenergi, spot drink, nice banget. Nah, oke, es gecok, nice. Mana supply-nya ya? Supply di mana dirimu? Oh my god. Oh my god, nyangkut, astaga. Astaga, astaga. Oh my god, oh my god. Aduh, ngerepotin ini. Oh my god. Oke. Tapi yang jelas Mr. Cupu akan terus berlatih. Oh, itu supply airdropnya di depan, guys. Oke, kita ambil supply airdropnya dulu ya. Apa isinya kira-kira. Dan yang jelas ini pasti ada orang karena jatuhnya di dekat bitter leg dong. Oh my god. Nah, baru dibilangin benar aja ada orang. Oke, kita turun sini aja. Kita turun sini aja. Turun loh, turun loh. Sini, sini kamu. Sini kamu. Oh my god, oh my god, dia menabrak kita nggak kena. Sini kamu. 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 Nice shot. Oke, kita dapat aspal. Oh my god, ini nice banget ya. Mungkin kalau untuk di versi mobile ini aspal sangat-sangat berguna banget, guys. Karena kita membutuhkan damage-nya yang besar dan ini bisa di auto yang jelas untuk model aspal ini dan yang jelas juga kita punya sudah dibekalin dengan scope kali 4 untuk di versi mobile scope kali 4 cukup banget kalau menurut saya pribadi ya karena rendernya itu agak lama ya, guys ya. Tidak seperti di PC. Dan yang jelas juga Mr. Cupu akan terus berlatih untuk membiasakan diri menggunakan emulator ini untuk gameplay ROS Mobile. Jadi nanti ya kalau misalnya sudah sangat siap atau sudah cukup siap atau sudah siap nanti Mr. Cupu akan coba live streaming lagi ya. Ada orang. Sini kamu. Sini kamu. Oke, nice. Kalian bisa lihat itu ya. Damage dari aspal ini itu gede banget dan kita kenapa datang lagi ke sini karena kita tahu di sini ada ammo SR dan di ada player datang lagi. Dan ini recommended banget buat kalian yang main ROS di versi mobile ya guys ya karena aspal bisa salah satu sniper yang bisa menggunakan mode auto dan yang jelas juga sudah dibekali scope kali 4 dan yang jelas juga ini damage-nya sakit karena ini adalah sniper ya guys ya, sniper ya. Yes. Keren banget, aspal keren banget. Itu ini recommended banget buat kalian, guys. Oke, kita cari supply airdrop yang lainnya. Jelong, jelong. Mister Cupu, jelong, jelong. So, buat kalian yang suka banget bisa ngelihat gameplay Mister Cupu main ROS versi mobile, jangan lupa guys, bantu like, bantu share, oke? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Biar Mister Cupu lebih semangat lagi belajar atau membiasakan diri menggunakan emulator yang sangat ribet ini ya guys ya. Itu demi apa? Demi kalian guys. Demi kalian, demi kalian. Oke, kita jelong-jelong. Ini sepertinya supply yang kedua ini ada di sekitaran TB ya, atau training base ya. Iya, benar-benar ada di sekitar sana. Oh iya, benar-benar jatuh di sana. Biar agak santai, kita bakar rokok dulu, guys. Jelong, jelong, Mister Cupu, jelong, jelong. Oh, udah ada orang kampret. Mana dia? Oh my god. Sini kamu. Sini kamu. Oh my god, tuh kalian lihat-lihat guys ya. Kontrol itu susah banget mental-mental gitu guys. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Oh my god, dia melarikan diri dari kita. Oh my god. Ada kendaraan lagi di belakang kita guys. Oh my god. So yang jelas kelemahan jangan bilang kelemahan ya. Jadi kelemahan di ROS Mobile ini jelas ini player-player yang menggunakan mobil seperti ini guys ya. Sini kamu, keluar kamu, keluar. Sini kamu, sini kamu. Oke, nice. Padahal kita udah kena hit duluan, tapi kita membalas dan kita menang. Karena apa? Karena kita pakai jenis sniper, dia pakai rifle dan ada yang tembakan di depan kita dan kita dispected lagi. Oh, membuat kayaknya nih. Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oke, nice. Satu, satu lagi. Oh my god, sini kamu,
Oke, okay. Ada player lagi. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Dia pakai shotgun, dia pakai shotgun, dia pakai shotgun. Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oh my god, sini kamu, sini kamu. Oke, okay, nice. Headshot, headshot, headshot dong. Mantap. So yang jelas untuk cross versi mobile mungkin kita sedikit sangat sangat cukup berbahaya ya berada di tengah-tengah jalan seperti ini karena banyak juga player yang mungkin mereka menggunakan gadget-gadget yang super canggih, jadi mereka kebanyakan main menggunakan kendaraan, jadi nggak mau nembak, mainnya tabrak gaming gitu guys ya. Jadi kalian harus berhati-hati tentunya, itu sedikit tips untuk kalian. Tapi ya kalau selama banyak pohon-pohonan kita masih bisa tahan. Nah itu ada orang lagi mendekat ke supply airdrop, kita cek, kita cek, kita cek, kita kasih dia surprise. Oke, okay? Mana dia? Sini kamu, surprise, motherfucker. Sini kamu, sini kamu. Oke, okay, nice, pecah pala lagi dong. Mantap banget ya aspal ini, recommended banget buat kalian. Ya jelas supply udah diambil dong, Mr. Cupu. Oh my god, kita ambil ini aja, healingan aja. Kita dapat bom, tambahan ammo, oke, okay. Oke, okay lah, kita pakai AR-15 aja ya, karena kita di sini butuh senjata yang auto, karena di sini kita menggunakan sniper ya. Jadi kita butuh senjata jarak dekat yang auto. Jadi kita pakai rifle AR-15 atau kita cari rifle-rifle yang lainnya nanti kalau ketemu ya. M4 atau apa gitu ya. Mana dia? Oh, kabur langsung dia. Sini kamu. Kejar-kejaran tuh kan. Banyak sekali player yang menggunakan kendaraan ya. Sini kamu. Sini kamu. Oh, hilang enggak render. So yang jelas mungkin Mr. Cupu akan live stream, mungkin ya akan lebih banyak live stream di Gimlay. Itu rencana Mr. Cupu, jadi kalian silakan cek deskripsi. Untuk kalian yang suka nonton di Gimlay, kalian cek di deskripsi dan di sana ada ID Mr. Cupu. Dan Mr. Cupu akan kasih notifikasi di YouTube ketika Mr. Cupu live stream di Gimlay ya guys ya. Jadi untuk YouTube mungkin lebih banyak fokus ke konten gitu guys ya. Jadi untuk yang kalian yang suka nonton di Gimlay atau kalian pengen ngeliat gameplay Mr. Cupu live streaming dan juga ingin ikutan mabar, kalian harus follow Gimlay, ID Gimlay Mr. Cupu ya. Kalian bisa cek nanti linknya ada di deskripsi, oke, okay? Jangan lupa dicek guys, itu wajib, wajib banget kalian cek dan wajib banget kalian follow ya guys ya. Jadi ya itu rencana ke depan Mr. Cupu, mungkin nanti di YouTube tetap live streaming tapi mungkin lebih dibanyakin live streamnya di Gimlay ya guys ya, karena di YouTube mungkin Mr. Cupu ingin lebih banyakin kontennya untuk kalian ya. Jadi jangan lupa guys, ID Gimlay-nya nanti kalian cek di deskripsi dan kalian follow. Jadi kalian tahu kapan Mr. Cupu live streaming di Gimlay dan kalian bisa langsung nonton dan bisa langsung ikutan mabar bareng Mr. Cupu tentunya, oke. Di YouTube tetap, di Gimlay tetap, tapi di YouTube mungkin lebih Mr. Cupu fokuskan ke konten untuk kalian. Live streaming mungkin lebih difokuskan ke Gimlay ya guys ya. Ya kayak PUBG Mobile, ROS PC, ROS PC dulu ya, ROS Mobile belum terbiasa karena belum terbiasa ROS ROS PC, PUBG Mobile dan game-game lainnya mungkin akan live streaming nanti di Gimlay guys. Ya mohon dukungan dan bantuannya lah saudara-saudara ya. Oke, kita cabut dari sini dan kita coba cek rumah merah kembar 2 yang ada di depan kita itu, karena kita akan coba cari yang namanya, aduh, oh my god, SR ammo ya guys ya. Kita akan cari SR ammo, kita butuh SR ammo yang banyak guys, karena di sini kita menggunakan jenis sniper yang modenya auto, jadi ini makan ammo cukup banyak. Oh my god, udah ada kubus di sini. Apakah masih ada tersisa-sisa SR ammo di sini buat Mr. Cupu? Kalau untuk one by one di versi mobile menggunakan emulator, Mr. Cupu masih sanggup. 2 lawan 1 pun Mr. Cupu masih sanggup guys. Tapi kalau ketemu sekaligus satu squad, sekali gerbek gitu turun dari mobil satu squad, oh my god, itu cukup sulit banget untuk kontrolnya ya.
kalian bisa lihat ya, masih sedikit kaku tapi tidak sekaku pertama kali Mr. Cupu main menggunakan emulator guys ya, karena sudah cukup banyak belajar sedikit-sedikit. Dan kita cabut. Oh my god, kita ditembakin. Oh my god, kita nggak jadi isi bensin. Di mana orang? Oh my god, sabar pak, sabar pak, sabar pak. Mana deh? Oh itu dia, itu dia, itu dia. Kita ganti aja pakai aspal. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Oke, nice, pecah pala dia. Pecah pala dia. Damage-nya kalian bisa lihat ya guys ya. Ini nice banget ya. Sniper kombinasi rifle ini guys ya. Aspal ini nice banget. Ada Thompson, apa kita pakai Thompson? Enggak usah, kita pakai Ripple sama SR aja. Dan zona terus mengecil. Kita ada di pinggiran zona. Kita harus cabut sekarang juga. Kita isi bensin dulu. Sama halnya dengan Rospi sih. Kalian harus tetap bawa bensin untuk kalian bisa pindah dari atau pindah ataupun move dari satu tempat ke tempat yang lain ya guys ya. Oke, kita masih di zona, nice banget. Kita stay dulu di sini ya. Mudah-mudahan zonanya di sini, nggak jauh-jauh dari sini. Oke, kita stay di sini. Itu ada supply airdrop lagi di depan sana, biarin aja lah, udah cukup ya. Kita udah cukup lah. Breaded ya, kita auto rifle apa kita pakai Q-Badget untuk sniper ya, kita pakai aspal. Oke, ada yang mendekat ke kita. Ada yang mendekat ke kita dan sepertinya dia akan berhenti atau akan ke sini. Oh, dia berhenti di depan. Tapi kita minum dulu, guys, biar kita memiliki speed yang lebih mantap. Oke, yuk kita cek, kita cek. Kalau bisa kita hit, guys. Mana dia? Oh, itu dia baju kamuflase. Sini kamu. 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 Oke, nice. Nice shot, nice shot. Oh, ada shot tembakan lagi. Kita cek dulu. Dan dia sepertinya habis ngambil supply airdrop, guys, karena dia menggunakan baju gili. Siapa tahu dia memiliki SR ammo ya kan? Atau memiliki weapon-weapon jenis lainnya, jenis rifle gitu yang didapat dari supply airdrop. Itu nice banget buat gantiin Q-Badget kita ya enggak? Jadi kalau bisa kita pakai senjata supply semua, dua-duanya akan bermantap, guys. Oke, tidak ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, nggak tahu arah tembakan tadi itu deket banget sih guys. Tapi di mana arah orangnya nggak tahu guys ya. Cuman ada arah tembakannya aja. Coba kita lihat di bawah sini ada nggak? Tidak ada. Udahlah, biarin aja. Paling di atas sana kali guys ya. Mungkin. Coba kita cek dulu dia punya apa aja. Oke, nice banget. Helm level 3 dan kita dapat M249 dan tambahan ammo SR. Wow, wow, wow. Nice banget, nice banget. Baju gili. Nice banget guys, main di emulator pakai baju gili ini nice banget, nice banget. Ini harus chicken, harus chicken ini. Harus sapek ini, harus sapek ini. Ayo move, 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 move. Kita ambil high ground, kita ambil high ground. Karena yang jelas bakal banyak player yang datang ke sini. Pasti bakal banyak yang datang ke sini karena cuman ada satu rumah di circle zona ini, yaitu di sini guys, di cafe ini guys. Jadi kita ambil high ground di sini. Kita stay di sini. Ih, nice banget guys untuk breadednya, untuk autonya kita punya Ripple M249 dan untuk SR jenis sniper ya kita punya aspal. Wow, ini nice banget. Ya memang pelurunya masih kurang guys, tapi ini cukuplah untuk menghadapi player-player terakhir ya. Karena ini pasti nice banget karena kita memiliki silencer di sini. Kita lihat belakang. Yang jelas di versi mobile ini ya kalian harus berhati-hati guys, karena banyak sekali player yang bawa gaming seperti saya ini ya. Karena ini cukup apa ya, cukup ampuh gitu untuk mengkamuflasekan diri kita dari pandangan player lain guys, gitu guys. Oke, kita masih di zona, nice banget. Kita ada di pinggiran zona dan ada kendaraan datang ke sini. Apakah dia akan naik atau dia akan berhenti di bawah? Atau dia akan langsung masuk ke kafe. Oh, dia berhenti di bawah. Dia berhenti di bawah. Mana ya mobilnya? Oh, itu mobilnya. Tapi di mana playernya? Playernya di mana? Nggak kelihatan. Nah, ada dua kendaraan lagi dan itu bajai satu
dan yang satunya nggak tahu mobil apa, dan yang jelas salah satu yang kita kena bajai. Oh, bajai, bajai, bajai. Oh my god, oh my god, hampir aja kena. Sini kamu, sini kamu, run, turun kamu, sini 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 kamu. Oke, nice. Oh my god, untung aja dia bawa bajai bukan bawa mobil sedan ya guys. Aku bawa mobil sedan mungkin dia nos, kita bisa mati tuh guys. Gak tau lah lo ngomong apa bro. Kita reload, kita reload, kita reload. Dia nggak punya ammo SR, nggak punya, dia combo SMG dan shotgun. Itu cukup bagus sih buat main solo, SMG dan shotgun. Dan itu ada orang lagi di ujung sana, di wadah NE. Biarkan, kita tahu satu posisinya. Ada tinggal 5 player lagi di sini. Oh my god, satu mati, oke. Tinggal 4 player, satu di sana, berarti kita cari yang dua lagi. Dua lagi yang perlu kita cari, di mana ini yang dua lagi? Mana ya? Arah tembakannya deket banget ini. Deket-deket mobilnya itu sih guys, tapi ngeri banget ini. Kita di high ground tapi posisi berdiri gini ngeri banget guys. Ngeri banget kita di hit sama orang. Jadi kita baca situasi dulu. Santai dulu ya. Santai dulu guys, santuy, santuy, santuy. Oke, di open fire lagi. Di mana sih orangnya? Kayaknya yang bawa mobil tadi nih guys ya. Yang bawa mobil Jeep tadi nih, mana sih orangnya? Di kafe nggak ada. Nah, 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 di open fire lagi. Di mana sih? Di pohon ya. Oh, itu di rumput sini kamu. Oke, nice. Dia arah nembak-nembaknya ke gunung, guys. Di mana ya? Ada player lain kayaknya di atas bukit seberang itu ya, guys. Soalnya itu masih zona sih. Oke, tinggal 3 player dan zonanya memaksa kita harus maju. Kita mimi cucu dulu dan ada yang open fire lagi di depan sana. Oke, oke. Kita cari mana orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Eh, ngilang lagi. Mana ya? Nah, dia ngelempar bom. Mana? Oh, itu dia. Dia open fire. Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oke, nice. Kita buy one sekarang. Oh my god. Dan kita harus sedikit berjalan, bergeser dari sini dan kita cari dulu apakah ada player terakhir itu ada di dekat kita atau memang player terakhir yang bawa mobil Obama, mobil merah tadi di sekitaran NE tadi, guys ya. Kalau di sini nggak ada berarti benar di ujung sana tadi. Oke, oke. Berarti player terakhir kita ada di depan sana, guys. Pas benar zonanya di dia lagi, guys. Oh my god. Zonanya pas banget di dia. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan kali ini? Santai dulu, santai dulu. Nggak ada pergerakan sepertinya dari belakang, berarti benar orangnya ada di depan sana yang bawa mobil tadi di daerah NE tadi ya guys ya. Kita cari pelan-pelan. Dia enak banget, dia udah di zona. Kita udah di pinggir zona sih guys. Tapi kita coba ceker, tidak ada. Kita coba Bobo Gaming sekitar sini. Eh, oh my god, oh my god, itu orang bukan ya? Eh, orang bukan itu. Oh, itu player, player kayaknya, player, player, player. Oh my god, oh my god, mundur, mundur, mundur. Oh my god, oh my god, oh my god, what the fuck, man. Oh my god, oh my god, kita healing dulu, kita healing dulu. Kita tahu posisi keberadaan dia, dia ada di high ground-nya. Di seberang dan dia ada di high ground-nya dan kita akan pakai aspal di sini. Kita tahu posisi dia, mana dia? Mana dia? Oh, itu dia. Itu dia, itu dia, itu dia. Itu dia, itu dia. Nah, ini, ya. Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oke. Okay. I'm sabar. Oke guys, gimana guys? Seru juga bukan? So buat kalian yang suka banget Mr. Cupu main ROS versi mobile, tentunya jangan lupa di like dan bantu share ya guys ya, agar Mr. Cupu lebih semangat lagi untuk terus belajar dan terus berlatih main ROS versi mobile di emulator Memu ini tentunya. So sampai jumpa lagi di next video. See you and bye-bye. Mwah, Cupu Lovers.